semua, hai korang. Selamat datang di dalam vlog kami sekeluarga. Hari ni Hana nak buat vlog tapi vlog biasa-biasa je. Korang ingat lagi tak masa bulan puasa Hana ada buat vlog macam ni juga, tapi edisi Ramadan. Kalau korang belum tengok vlog edisi Ramadan tu, korang boleh tengok sebab yang ini episod 1. Kali ni vlog episod 2 Hana buat untuk edisi bercuti. Okey korang, sekarang ni pagi, dalam pukul 8 pagi macam tu. Kalau korang tanya mana semua orang, semua ada dekat tempat lain. Itu dia, Mama dengan Papa Hana tengah berdating kat ujung sana sambil menikmati pemandangan pantai. Jom, Hana bawa korang pergi sana. Hai Mama, hai Papa. Hana ada buat vlog ni. Tak apa ke? Oh, lagi satu Hana nak pergi tengok diorang kat belakang kebun apple. Oh, tak apa. Hana pergi je main kat sana. Hati-hati jaga adik-adik. Papa nak berdua je dengan Mama. Yelah Papa, Hana pergi sana dulu. Bye. Salah jalan lah. Sorry. Jadi, diorang semua ada dekat belakang kebun apple. Jom kita tengok apa yang diorang tengah buat sekarang. Korang nampak tak? Sana ada ayam, lembu dan kambing. Abang Mus pun ada tahu tengah jaga Man dengan Sumaira. Kita orang kalau nak pergi mana-mana memang akan pakai stroller. Kadang-kadang adalah juga dukun Sumaira tu. Berat tau dukun Sumaira lama-lama. Dah sampai dah. Abang Mus mesti bawa muka tonya dia tu. Sebab Ana pergi tandas tadi. Hai Abang Mus, tak yalah buat muka macam tu, buruk tau. Hana tengah buat vlog ni, ramai orang tengok Abang Mus ni cepat sangat buat muka macam tu. Cakaplah hai kat dalam vlog ni. Hai semua, korang kenal tak ni siapa? Ni Abang Mus, abang kepada Hana. Kita orang semua adik-beradik. Abang Mus dan Hana ni bukan suami isteri ya. Kami berdua adik-beradik yang selalu bergaduh. Abang Mus ni lebih-lebih pula ya. Malas lah nak layan Abang Mus. Buat sakit hati je. Fiz, ni akak Hana ada buat vlog. Fiz, say hello atau hi kat diorang semua ni. Hello semua, nama saya Fiz. Hari ni Fiz tengok lembu. Lepas tu nanti kami nak pergi jalan-jalan. Thank you.
Kak Hana. Lamanya Kak Hana pergi tandas. Kak Hana sakit perut tadi. Ni Kak Hana ada buat video. Ni setengah buat apa dengan kambing tu? Tengok kambing. Kambing ni comel. Okeylah semua. Hana nak berehat sekejap. Nanti kita sambung lagi. Sebab Mama dan Papa nak bawa kita orang mandi pantai. So, jumpa nanti. Bye korang. Hai korang. Kembali lagi di vlog kami sekeluarga. Hana dah sampai ke pantai ni. Sorry ya korang kalau vlog yang Hana buat ni tak berapa nak best sangat. Jadi kami baru sampai. Papa parking kereta kat sini. Lepas tu kami dari kebun apple pergi ke pantai ni dari arah sana. Tak adalah jauh sangat perjalanan kami ke sini. Semua tengah berenang kecuali Abang Mus sebab Abang Mus kena jaga Sumaira. Mesti Abang Mus marah sebab tak dapat nak mandi pantai lagi. Hai Abang Mus. Alalala, merajuk ke? Tak payahlah buat muka macam tu. Malu tau peminat-peminat Abang Mus tengok muka Abang dalam vlog ni. Hana lah, tak pasal-pasal Abang Mus yang kena. Abang Mus nak juga mandi pantai. Hana asyik dengan vlog je. Abang ni kejap lagi lah. Hana buat vlog sekejap je, bukannya lama pun. Lepas tu Hana dah lama tak buat vlog untuk diorang. Okey korang, Hana dah malas nak bergaduh dengan Abang Mus. Jom kita tengok Mama dengan Man. Man gembira tau dapat main air macam tu. Comel. Comel. Yang kat sana pula adik-adik Hana dan Papa pun ada juga temankan diorang mandi sekali. Jadi diorang gembira sangat sebab dah lama tak mandi pantai kan. Kat pantai ni memang tak ada sesiapa pun sebab tak ada musim percutian. So korang jangan pelik ya. Okey korang, nak tengok Hana berenang tak? Jom kita berenang sama-sama. Korang, Hana dah penat hari ni. Mungkin untuk vlog hari ni cukup sampai kat sini je dulu. Sebab Hana dah penat berenang. So, Tun Hana pula jaga Sumaira dan Abang Mus dah boleh mandi pantai ya. Sukalah Abang Mus tu.
Jadi terima kasih atas ribuan korang yang sudi tengok vlog dari kami sekeluarga ini. Lepas tu Hana minta jangan lupa subscribe dan like kalau korang suka vlog yang Hana buat. Okay, bye semua. Jumpa lagi.